Halo Sobat Gitaris, perkenalkan saya Ivan, owner dan pendiri dari Ivan Guitar Studio. Kalian semua mungkin udah sering ya lihat saya di channel YouTube yang lain, saya beberapa kali diundang di berbagai channel YouTube. Nah, di video kali ini untuk pertama kalinya saya membuka channel YouTube saya sendiri, dan di sini di channel IGS kita akan membahas semua tentang gitar. Mulai dari review gitar, apa sih perbedaan antara gitar bagus dan gitar biasa, kita akan membahas mengenai konstruksi, kita akan membahas segala macam aksesoris gitar, dan memberikan segala pengetahuan yang valid dan benar bagi sobat gitaris semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik yang bermanfaat sekali buat teman-teman sekalian, yaitu mengenai senar gitar. Saya akan bahas lebih dalam mengenai senar gitar, terutama senar nylon yang jadi spesialisasi saya. Tapi nanti ada beberapa pembahasan saya juga yang relate dengan senar steel string. Nah, untuk senar nylon sendiri terbagi jadi beberapa varian ya guys. Jadi ada 3 varian yang populer. Nylon tradisional, kemudian titanium nylon, dan juga karbon. Nah, ini 3 ini yang paling populer, nanti saya akan bahas lebih lanjut. Kemudian ada 2 lagi varian tambahan yang tidak begitu populer. Polimer dan juga nilga. Nah, polimer ini nanti saya akan bahas, ini seperti yang bisa kita temukan pada senar dada Rio yang tipe komposit pada senar 3-nya. Atau nilga mungkin sama sekali belum pernah ada di Indonesia, yang merupakan hybrid antara senar nilon dan senar gut. Gut itu kalau Anda tahu ya, teman-teman tahu, itu adalah senar yang dipakai sejak zaman Antonio de Torres, sejak zaman gitar pertama kali diciptakan, sebelum ditemukan teknologi senar nilon yang modern seperti sekarang ini. Nah, tipe yang pertama yaitu senar nilon tradisional. Apa aja sih yang beredar di Indonesia? Kalian bisa temukan senar nilon tradisional pada merek Dada Rio tipe EJ45 untuk normal tension atau EJ46 untuk high tensionnya. Nah, kemudian juga ada Agustin yang normal ya, bukan yang paragon. Paragon itu yang karbon, tapi Agustin yang normal. Yang regal, imperial itu senar nilon, kemudian Savares New Crystal itu juga umum beredar di Indonesia, kemudian Hanabah yang 815 kodenya, itu adalah senar nilon yang normal. Karakteristik senar nilon ini bersuara jernih, dan dia karena diameternya tebal, dia menghasilkan tone yang full body, yang gemuk gitu. Walaupun pada perbedaan antar merek tadi itu, terdapat juga perbedaan diameter masing-masing merek. Karena setiap merek kan punya resepnya sendiri kan, punya soundnya sendiri, punya ciri khas tersendiri. Contohnya pada Savares New Crystal, kalau kalian lihat itu senar satunya dan senar duanya, dan senar tiganya juga, itu punya diameter yang sedikit lebih tipis dibanding merek Dada Rio, sehingga menghasilkan suara yang lebih terang, yang lebih bright. Tipe kedua yang mau saya bahas adalah titanium nylon. Titanium ini merek yang beredar di Indonesia, contohnya Dada Rio EJ45TT, belakangnya ada kode double T, nah itu nylon. Kemudian Hanabah Titanium, terus kemudian ada Gali Titanio, tapi nggak beredar di Indonesia ya. Nah, ciri dari senar titanium ini biasanya bisa kita lihat ya pada senar treble-nya, senar 1, 2, 3 yang berwarna keunguan, kebiruan. Nah, varian ini menghasilkan sangat bervariasi ya suaranya ya. Jadi pada Gali Titanio senar ini menghasilkan suara yang sangat deep, sangat dark, sangat tebal. Tapi tidak ada brightness-nya, tidak ada brilliance-nya. Sementara di merek yang lain seperti Dada Rio, suaranya sedikit lebih bright daripada nylon yang normal. Varian ini tidak begitu populer dipakai di dunia gitar klasik maupun pemain-pemain profesional karena memiliki kekurangan, yaitu sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Jadi senarnya punya daya muai dan daya susut yang besar sehingga pitch-nya tuh mudah sekali berubah-ubah. Contoh misalnya saya ada di ruangan seperti ini ya, ruangan AC, terus kemudian AC-nya misalnya kita katakan dimatikan, terjadi perubahan suhu sedikit kan, senarnya itu pitch-nya bisa berubah dengan sangat cukup drastis gitu, dan jadi falas. Nah, maka ini tidak begitu populer, jarang digunakan. Nah, tipe ketiga yang saya mau bahas adalah senar karbon. Nah, senar karbon ini menarik sekali ya teman-teman semua, karena dia berasal dari senar pancing.
Nah, senar pancing ini karena dia didesain untuk melawan ikan besar, untuk menarik ikan besar dan mengalahkan ikan besar itu, maka dia terbuat dari material yang density-nya tinggi, kepadatannya tinggi. Karena density-nya tinggi, kepadatannya tinggi, maka si senar karbon ini bisa dikonstruksi dengan sangat tipis, jauh lebih tipis daripada dua varian awal tadi. Dan pada akhirnya, ketipisan diameternya ini menghasilkan suara yang sangat powerful, sangat keras, sustainnya panjang, dia bergetar dengan lebih lama karena hambatan udaranya juga lebih sedikit ya. Kalau dia tipis, dia bisa membelah udara dengan mudah. Tapi kekurangannya adalah karakter suaranya seperti 50% ke arah gitar steel string, suaranya sangat bright. Dan juga dia punya karakteristik, senar satunya itu punya tone yang menusuk telinga, penetrating tone-nya. Untuk senar karbon ini, merek-merek yang bisa ditemukan di Indonesia adalah Dadario EJ45FF. Jadi ada double F di belakangnya. Singkatan dari fortissimo. Ya, fortissimo dalam bahasa musik adalah sangat keras. Ya, nah makanya kenapa dinamakan EJ45FF fortissimo, karena senar ini menghasilkan suara yang powerful, yang keras, yang nembak, yang nendang. Nah, selain Dadario, Savares juga ya, Savares Alliance. Jadi treble-nya itu punya nama Alliance. Jadi kalau misalnya kalian lihat di Tokopedia atau di marketplace di Indonesia, kalian bisa lihat misalnya Savares Kantiga Alliance. Berarti bass-nya varian Kantiga, treble-nya varian Alliance, Carbon. Atau Savares Corum Alliance, berarti bass-nya tipe Corum, treble-nya Alliance. Seperti itu. Nah, untuk Hanabah, merek Hanabah, yang varian Carbon adalah Hanabah Golden. Nah, Hanabah Golden ini juga oke banget, senar yang oke banget. Dia punya senar treble itu berwarna kekuningan, makanya dia pakai nama Golden, Golden. Nah, kekuningan seperti emas dan karakteristiknya seperti yang tadi sudah saya ceritakan. Tapi dari seluruh merek tadi itu, sebetulnya ada satu merek karbon yang terbaik yang tidak pernah masuk ke Indonesia atau belum pernah masuk. Nanti mungkin IGS akan masukin ya. Nah, mereknya adalah Knobloch. Knobloch, Knobloch, itu merek senar dari Spanyol. Nah, itu adalah senar karbon yang powernya besar, tapi karakteristik suaranya paling mendekati suara nilon tradisional. Nah, selain dari tiga tipe tadi itu, teman-teman juga bisa menemukan dua tipe lain yang tidak begitu populer dalam dunia pergitaran, tapi ada. Tipe yang pertama yang saya mau bahas adalah senar berbahan polimer. Nah, kalau kalian pernah beli senar, Dadario tuh punya satu tipe senar yang disebutnya Dadario komposit. Komposit itu mengacu pada senar tiganya yang terbuat dari material polimer itu tadi. Kalau di senar Dadario tuh si senar tiganya tuh warnanya coklat ya, seperti kopi susu. Nah, itu adalah bahan polimer kalau kalian pengen tahu ya seperti apa rasanya. Cuma pada beberapa merek, si bahan polimer ini tidak hanya dipakai pada senar 3, tapi juga dipakai pada senar 2 dan senar 1-nya. Nah, contoh merek yang memakai teknologi seperti ini adalah Dogal Maestrale. Senar ini adalah senar dari Itali yang tidak pernah masuk juga ke Indonesia, tapi tentu IGS pernah cobain ya. Saya pernah coba hampir seluruh jenis senar yang ada di dunia. Nah, si Dogal Maestrale ini senarnya itu biru. Senarnya warna biru, tiga senarnya itu terbuat tiga-tiganya dari polimer. Nah, jadi keunggulan dari senar polimer ini adalah senarnya itu keras. Bukan keras, tegangannya keras ya, tapi fisiknya keras. Jadi di jari itu terasa keras. Nah, karena dia keras, dia punya energi potensial tambahan, dia kaku, maka ketika dipetik dia menghasilkan suara yang powerful, tapi kembali lagi kekurangannya adalah tone-nya itu terasa tidak natural, seperti artificial, karena material yang terbuat seperti dari plastik keras, dan tone-nya juga berpengaruh terlalu jauh, terlalu bright, terlalu cempreng, dan akhirnya nggak ada gunanya kan kita menambah power gitarnya, tapi suaranya nggak enak didengar. Apalagi kalau buat recording, di mana pendengar kita kan biasanya nggak merasakan powernya, responsnya kan. Pendengar kita merasakan tone quality-nya kayak apa sih, bagus nggak. Nah, jadi senar polimer ini juga kayaknya, sepertinya ya, di hari depan bakal jarang ditemukan karena tidak begitu bisa diterima tone-nya. Nah, terus tipe terakhir yang saya mau bahas adalah senar berbahan dasar Nilga.
sonar ini dikeluarkan satu brand dari Italia juga yang namanya Aquila, Aquila. Nah, Aquila ini beberapa kawan-kawan gitaris di Indonesia pernah impor juga, pernah coba, dan ada juga yang favorit pakai senar ini berbahan dasar Milgard ini. Tapi menurut IGS sendiri ya, menurut pengalaman saya pribadi, saya lebih prefer nylon yang biasa karena punya karakteristik suara yang lebih open, lebih free to vibrate. Sementara yang Milgard tadi punya sensasi seperti vibrasinya seperti tertahan, seperti ada elemen dampingnya di dalam senarnya itu sendiri. Nah, jadi senar Gut ini sendiri sebenarnya adalah senar yang dipakai sejak zaman dahulu kala ya, sebelum senar nilon yang sekarang kita kenal itu ditemukan. Jadi pertama kali itu orang pakai senar Gut, terus pakai senar Gut dengan segala problemnya ya, yang tuningnya bisa berubah-ubah, tidak stabil, suara yang tidak maksimal, sampai pada akhirnya Albert Augustin memproduksi, dia lihat konser Segovia ya, dan dia berkata pada Segovia bahwa dia punya satu rencana untuk memproduksi senar nilon yang performa suaranya akan melebihi senar Gut yang ada pada zaman itu. Nah, maka senar nilon pertama yang ada di dunia itu sebetulnya adalah buatan brand Augustin itu, dan sebenarnya bisa kok ditemukan di Indonesia. Dan improvement ini, perkembangan teknologi yang lebih advance ini, di mana senar nilon modern ditemukan, pada akhirnya menggantikan senar Gut itu secara keseluruhan. Jadi saat ini sudah tidak dipakai lagi, dan nilon menjadi standar yang baru dalam dunia gitar nilon. Seperti itu. Sekian pembahasan kali ini. Saya harap materi yang tadi bisa bermanfaat dan mengedukasi sobat gitaris semuanya. Jika kalian merasa materi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan ketinggalan juga untuk follow Instagram dan Facebook dari Ivan Gitar Studio, supaya kalian gak pernah kelewatan informasi-informasi terbaru seputar bergitaran. Salam, thank you.